Bismillahirrahmanirrahim. Anjay gitu kan. Ini mah ngebuburit jik-jik ke pasar suwe-suwe gitu kan. Ngapain aing ke pasar? Awas hati-hati. Gubrus. Asik. Kita ngebuburit, guys. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kinaw MY gitu kan. Jadi di video kali ini tuh gue tuh mau ngebuburit gitu kan, karena gue udah lama kagak ngebuburit. Waktu itu di hari pertama apa ya gue bikin video ngebuburit itu. Nah sekarang udah ke hari berapa nih gitu kan, 10 hari kalau gak salah. Baru lagi gue ngebuburit gitu kan. Madep, macet tuh. Pas waktu itu kan tuh masih sepi gitu ya sore-sore. Nah ini udah Jakarta udah kembali normal gitu kan, maksudnya udah udah normal gitu kan, udah macet lagi nuh anjay gitu kan, udah macet-macetan lagi cok. Ini gue jam berapa ya, jam 5 ada, tengah 5 deng. Gue sekarang sama si Somad lagi, anjay gitu kan. Lihatlah warnanya udah berubah cuk gitu kan, jadi abu-abu, abu-abu, pengennya abu-abu tapi jadinya kayak silver anjir, bangke emang. Macet oi, males macet gini tuh pegel. Anjir bannya gede banget ya, Baswe, buset. Setinggi motor aing. Depan kayaknya gue kiri deng. Maksudnya nggak ngikutin jalan raya nih. Mau sampai kapan, coy? Gue cuma nyari gorengan sama lontong doang sih gitu kan. Terus sama SS lah gitu kan, yang manis-manis, anjay. Ngeri kelindes kaki gue anjir. Tangan gue pedes nih yang kiri nih gitu kan. Karena ngopling terus gitu kan, terus pedes banget asli. Numpang dua tuh depan, jadi gue kagak nyampe ke depan sono. Di sini gue udah belok kiri gitu kan, karena wow pokoknya mah gue kiri ah sini nih, ini coy kiri coy. No coy gitu kan, banyak yang jualan gorengan terus lontong gitu kan. Terus lah tadi Mas Kribo nitip apaan ya sih, bangke lupa gue cok. Ada yang nitip tadi, Mas Kribo nitip apa ya, kagak bawa handphone lagi, bangke gitu kan, suwe beneran anjir kagak bawa handphone gue. Dan sekarang tuh gorengan gak ada yang gopean cok gitu kan, paling murah nih, paling murah 1.500 gitu kan gorengan tuh, gokil ya. Paling murah udah nyampe 2.5-1 gitu kan, 2.000 gorengan tuh. Dulu mah perasaan gope dah anjay, karena udah beda kali zamannya ya. Ngomong mulu gitu kan, bau juga nih anjay. Biasalah bau aroma surga gitu kan, kalau bulan puasa tuh bukan bau mulut cok, bau surga kayak gitu. Jadi bau surga, bukan bau cok, sorry, wangi, maksudnya wangi surga gitu kan, bukan bau. Bau mah mulut orang yang nggak puasa, baru bau. Mulut orang yang puasa mah wangi surga kayak gitu. Belokin langsung, anjay, tahan, anjay, enak lah pokoknya mah gitu kan. Enak, enak banget emang nih gitu kan, pakai si Somad, asik. Nah di sini gue kiri nih gitu kan. Ada es kelapa nih, tapi ntar gue di sono ambilnya es kelapanya. No cok, sampai kayak gini anjing macetnya, no lihat lah. Orang pinggirnya di pakai jualan gitu kan sebelah situ. Gimana kagak macet, jalan semakin kecil.
aduh, gue mau ke kanan cuy gitu kan. Kuat gak ya? Gue mau ke kanan anjir, sabet ya. Anjay, gue jadi kesini cuy. Gokil, susah banget anjir. Penuh. Gue putar balik apa ya? Putar balik macet juga anjir. Nanggung gue udah sampai sini soalnya. Astaga, susah anjir cuy. Ramai banget. Hey, liatin. Gue di sini malang ini anjing. Tuh, malangin si ibu gitu kan. Bodoh amat gitu kan. Cos, anjay. Susah cuy. Kalau gue nganan terus nih kasihan kagak kebuat, kagak muat ntar yang kanan. Nah, maju deng. Sok maju dah tuh, aing ini kagak muat, ey. Asik. Anjay, macet parah cuy, gokil. Gue baru nyalain lagi koplo nih, udah kagak macet nih. Aduh, sulit. Gokil, 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 gokil. Barusan depan situ pertigaan gokil, parah. Yang biasa dari sono ke sini 1 menit bisa setengah jam anjir sekarang. Bangke. Gue mau beli es kelapa dulu, coy. Sini es kelapa nih ada nih, enak nih kayaknya sini ya. Miring banget terus standarnya anjing dalam. Parah loh, ini kelapa doang anjir. Bang, pengen es kelapa dong. Iya, tiga aja. Berapaan? Yang ini gue. Iya. 5.000 di 3. 5.000. Maaf. Sedotannya. Siap. Kasih banyak ya. Oke cuy, ini es kelapa kan ini seger anjay. Oh, si Soma tuh emang bangke. Gimana coba ini yang bawahnya gitu kan? Anjay. Ya. Udah amat lah. Lemes ini anjir. Loh anjir, sampai gang sini. Gokil macetnya ih. Beneran cok anjir. Ini komplek yang kalau di apa ya, yang sebelum pancoran tuh komplek Polri. Ini belakangnya nih, gue belakang sini anjing sampai macet, gokil gitu kan. Apa ngopi dulu kita di sini santai dulu ya gitu tuh. Seger banget gitu kan, Jakarta emang gitu kan. Di kampung aing mah kagak ada cuy, jarang gitu yang godin, di sini mah banyak. Tadi kayak gue ke bengkel. Ya udah hal biasa gitu kan. Ya gue juga ngerti gitu kan, capek gitu kan. Cuman kan gue hampir saja kegoda sama kopi dan rokok. Karena gue tuh itu doang sih kalau puasa tuh. Apa namanya, pengen rokok sama kopi doang. Pada lewat di sini juga. Karena dari sini itu kalau nggak salah nih ya, yang dari arah Pancoran ke Gatot tuh pada belok ke sini, pada belok kiri kan. No gedung itu tuh. Parah cuy, gue sampai lewat sini gitu kan.
karena menghindari macet. Ini mobil kesini kenapa, kan kagak bisa mobil kesini mah nih, karena kiri ini pasar, makanya gue lewat sini gitu kan, kali aja lancar gitu. Oh, bismillahirrahmanirrahim, anjay gitu kan. Ini mah ngebuburit jik-jik ke pasar suwe-suwe gitu kan, ngapain yang ke pasar. Macet parah cuy, asli anjir. Karena depannya kali ya tadi tuh apa namanya, macet banget, jadi nggak bisa keluar kayaknya nih. Semangat yang gue udah kagak tahu lagi anjir gitu kan, udah lewat gang sini gak ada gang lagi. Kalau ke arah gue balik gue kagak mau gitu kan, tetap harus lewat yang macet, lewat pasar, bukan sama motor doang ramenya, sama orang-orang kayak gitu kan rame gitu kan, karena pasar. Anjay, di sini gue kanan nih. Gue anjir asli. Enggak tangan enggak cangkeng. Cangkeng apa ya bahasa Indonesianya? Pinggang. Enggak tangan enggak pinggang gitu kan. Buset, pegel banget ini mah. Ke kanan ke kiri ya, kanan deh. Bisa enggak ya, cuy? Di sini berhenti lagi. Jadi gue ini ke tadi astagfirullah, tetap macet ya lewat situ ya. Terlalu sono susah. Ke sini ge macet. Ini yang tadi gue keluar cuy lewat Mampang Dua lagi gitu kan. Cuman di depan jalan raya Mampangnya pasti macet parah. Jadi gue lewat gang kayaknya ntar di depan deh. Ini macet banget anjir. Oke ya. Kiri nih, si bapak dulu mau kiri kayaknya. Ini sih gitu kan, udah amat lewat trotoar sini apa ya, janganlah motor gue bawahnya ini soalnya cuy pasti kena gitu kan. Gitu kan mulu anjir dari tadi. Ini pelek apaan, RCB ya? Iya RCB cok gitu kan, cakep banget nih peleknya RCB. Awas hati-hati. Gebrus. Gebrus. Kagak nih. Kalau gue doain jatuh pasti kagak bakal jatuh, tapi kalau gue doain jatuh apa enggak jatuh pasti jatuh kayak gitu. Noh si abang si teteh apa abang teteh cowok Gojeknya Grabnya gitu kan. Lewat Bali lagi gitu kan. Dari Bali jauh-jauh ke Jakarta gitu kan nganterin antaran doang. Hidung gak ada lagi nih. Gue ini belok doang depan sini dikit nih. Buset. Ini gue sini doang cuy, belok doang. Siap, emosi bang. Gantian katanya ya, emang sih harus gantian gitu kan. Oh, anjir jalan sampai segede gini, coba ini bayangin kalau ada mobil, coba bayanginnya kalau ada mobil. Bayanginnya kalau ada mobil gitu kan. Kagak bakalan muat anjir, ini kan jalan dua jalur. Nah, di sini gue kiri lagi nih. Karena kalau ke sono gue terlalu jauh ntar ikut macetnya. Tahan. Si bajaj gitu kan. Ini gue lewat yang tadi lagi cuy, mau kagak mau gitu kan. Ah
kalau nggak salah tuh pas belakang bajai kan tuh ya, gue tuh GoPro tuh, terus gue lanjut, kirain gue udah ke record gitu kan, makanya gue pede aja dari sono gitu kan, kayak orang gila ngomong sendiri, nggak taunya nggak ke record anjing gitu kan, selebet juga anjing, karena banyak banget momen dari itu asli. Gue sampai sini pas dilihat kan, anjing kagak ke record dong bangke, kata aing kayak gitu. Terus gampang lah, besok gue bakal ngumpulin lagi gitu kan. Cuman untuk video kali ini mah sorry banget ini mah gitu kan, karena kegoblokan yang hakiki gitu kan. No, jadi tadi gue beli sompol juga gitu kan tuh, tinggal satu, tapi gak bakal gue makan. Dan gue lagi ngopi juga tuh di sono, jadi kagak bakalan gue makan nih, karena takutnya ntar kalian banyak yang nonton di siang hari juga nih video gue ini, kayak gitu. No, gorengan masih ada sisa juga cok. Es kelapa yang tadi tuh kayak gitu, sayang banget anjing, asli gue kayak kecewa banget gitu sih, lebay betul now gitu kan. Oke cuy, pokoknya mah ntar lah di next video apa apa ntar gue bakal ngebuburit lagi gitu kan, dan insyaallah ntar mah gak bakalan ada kegoblokan lagi. Oke cuy, thank you, bye bye.